Oh my god, jujur gak ngerti sih. So guys, di video kali ini akan sedikit berbeda. Kayaknya kita merasa sih udah pernah review semua jenis penginapan ya. Cuman yang kali ini benar-benar beda karena ini adalah Love Hotel. Wow. Kayaknya langsung aja kita review ya. Okay. Sebelum masuk kuncinya mana? Ini deh. Dari kuncinya aja aku udah langsung ngakak guys. Tapi kita lihat ya dalamnya seperti apa, ini benar-benar unik banget. Kita udah lihat fotonya, tapi kita mau lihatnya aslinya ya. Oke, ini dia guys, jadi kita udah masuk dan pertama kali masuk nuansanya tuh emang dia agak remang-remang gitu ya. Ini memang temanya tema love ya. Iya, dan di sini ada tempat nonton sih sebenarnya ya. Karena ini ada TV guys, ini TV gede banget juga dan ini tempatnya gede banget, bisa ngapain ya. Kirain itu kamarnya, tapi ternyata ini bukan, ini kayak sofa teater yang besar, iya. Terus ada TV yang luar biasa besar. Dan ini nuansanya tuh lampunya merah-merah gitu ya, ini lampunya merah. Terus kayak dekorasinya hitam dan merah. Ada gambar-gambar ini yang provokatif gitu ya, iya. Dan ini yang bikin aku kaget. Masuk. Wow, itu apa ya? Aku gak tahu ya, ini dekorasi atau bisa dipakai ya nih. Oh, kayaknya sih bisa dipakai. Ini sepatu-sepatu seksi, iya, gitu. Iya, wow. Ini juga ada foto-fotonya ya. Kayak lukisan-lukisan gitu ya. Coba deh kamu lihat di sini ada apa? Oh my god, ada borgol. Borgol sih. Enggak tahu nih apa ya. Buat diikat ya. Iya, apanya diikat? Wow, ini seru sih. Ini bantalnya banyak amat ya. Oh my god, ternyata di bagian bawah ada rantai. Ini buat apa ya? Jujur aku enggak tahu ya. Ada. Soalnya kalau di sini sama di situ kayak jauh banget gak sih? Nah ini juga di sebenarnya ini buat apa, fantasi orang. Padahal mungkin kan dekorasi juga ya? Iya, gitulah. Sebelum kita lanjut, aku ingin jelasin dulu kalau Love Hotel itu sebenarnya ada ya di kota-kota besar biasanya tuh ada. Dan ini memang bagus juga sih untuk pasangan yang udah menikah kayak kita ini ya. Jadi kita jelasin dulu, kita udah menikah. Jadi ini membantu pasangan untuk lebih intim ya. Dan new experience ya. New experience, udah bosen di rumah. Apalagi kita gini ya, udah punya anak, kayak gitu-gitu kan. Susah juga untuk punya we time. Iya, waktu berdua gitu ya. Nantinya video ini aku nggak akan kasih tahu apa nama hotelnya. Ini berada di Bali sih. Kalau kalian yang ingin cari tahu tentang hotel ini, pasti kalian bisa cek sendirilah, cari sendirilah ya. Iya. Oke. Okay. Usahalah. Oke, okay, kita lanjut. Oke okay guys, kita lanjut. Ini dia tempat tidurnya. Wow. Jadi nuansanya benar-benar seksi banget, soalnya warna merah identik dengan warna seksi ya. Ini cocok banget sih. Dan aku suka ini ada lampu-lampunya. Ini kayak di spaceship gitu, tau nggak? Iya, keren sih ini desainnya menurut aku. Kayak dipikirin banget, mateng banget. Dan ini ada karpet guys, ini kayak dari kulit asli ya. Nih ada kaca, gede banget. Dan dia tuh lihat guys sampai ke atas. Kalian tau kan ini buat ngasang apa ini? Cakep banget loh foto gini. Lihat langsung foto, hey guys. Wow. Cakep ya? Kacanya sampai ke atas. Jadi mau ngajak ada atas bisa, dari depan juga bisa. Jadi ini video 18 plus plus ya? Iya. Ingat ya, ini bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang tahu, tahu lah ya kenapa ada kaca di atas. If di you know. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Ini bagaikan harta karun ya, bagi yang suka mungkin ya, karena ini udah disediakan. Jadi ada tulisannya for decoration, tapi disuruh enjoy. Oke, kita enjoy ya. Apa ya? Oh my god, jujur aku gak ngerti sih. Ini ada kayak bulu-bulu. Iya, ini bulu apa sih? Agak serem sih menurut aku. Itu lucu sih, tapi ini lucu.
Oh, ya, itu alat buat memukul kan? Oh, wow. Tapi ini ada cambuk tuh. What the? Ada lagi tuh, ada lagi. Ada lagi. Ini buat apa ya? Mukul, ini dari sini megangnya. Kamu oh, wow, wow, sorry ya. aku penasaran nih, di bawahnya masih ada nggak ya? Masih banyak. Wow. Hati-hati megang kayak gituan. Wow, nggak apa-apa, nanti kita cuci tangan. Wow. Itu apa ya? Untuk di kepala atau? Nggak tahu ya. Jangan dipikir. Wah, ini warna merah. Wow. Wow. Udah bola kayak gitu. Ini. Bukti mulut itu. Hah? Iya. Masa sih? Ya, buka lagi. Next one. Wow, ini yang hitam. Tapi ini mirip kulit-kulit sih dengan tadi. Gitu ya? Ini buat orang yang suka. Wow. Aduh. Berpati. Ini kok bulu-bulu banget ya? Ini buat geli-geliin kali. Atau gimana? Biar sensitif. Yang sensitif, ya biar terangsang gitu. Aku sok tau. Wow, oh, yang ini rendah-rendah ya, say. Udah. Ini. Ini dasi bukan sih? Oh, dasi. Terus ini tali. Oh. Oh iya, guys, tali-tali. Last one ada apa? Ini apa ya? Tali-tali juga. Hah? Dekorasi lah. Coba kita buka ya. What? Coba. Hah? Oh. Oh my. Oh my god. Oh my god, jadi Love Hotel ini disediakan juga peralatan-peralatan yang benar-benar kita nggak pernah tahu ada kayak gitu. Biasanya kita nonton di TV doang sih ya. Sekarang kita bisa lihat langsung dan amin juga sih ya. Tahu nggak sih ini ada satu spot lagi di situ. Nggak tahu tuh ada apa ya. Soalnya dia ada buletan gitu. Seperti yang tadi di dalam buletan kan ada sesuatu. Ini ada buletan apa ya? Anyway, ini kita juga ada berangkas ya. Iya. Ini apa lagi nih? Enggak. Apa sih? Enggak kali itu kayak perlengkapan hotel, nah. Oh iya, ini apa? Oh ya, aku udah ini negative thinking, guys. Apa? Oh, itu apa? Oh, enggak ada juga. Bentar. Aku nyalain ini ya, toilet ya. Wow, di atasmu. Oh iya, ini bisa dugem gak? Wow, ini dinyalain kayak gila sih. Ini bisa ditutup kali ya. Gak usah, biarin aja. Oh, bisa ditutup. Malu. Oke, guys, ini dia tempat wastafelnya. Sumpah aku udah pengen banget cuci tangan. Karena tadi aku pegang-pegang gitu ya. Ini ada cermin, menurut aku desainnya lucu banget juga. Jadi semua itu bertema sampai ke toiletnya juga. Di bagian bawahnya ada lampu-lampu merah. Jadi tuh, ini toiletnya pun wow, amazing. Wow, tapi jujur ya aku kalau lihat desain-desain kayak gini agak serem gitu, kayak di film-film yang penculikan terus ceweknya disekap gitu. Desainnya kayak gini gak sih? Enggak lah, ini kan memang tema love. Dia kayak romance gitu loh. Tapi kenapa minumnya ditaruh di toilet? Ya dong, biar. Biar apa? Biar ini aja, nggak mengganggu di sana kan ruang buat ini. Oh iya ya. Oh, nggak ada isinya, kirain ada jamu apa gitu. Terus di sini ada tema-temanya juga ya. Iya. Apa ya, foto-foto yang merangsang, romantis gitu lah. Terus guys, ini dia tempat untuk showernya, untuk mandi. Ya deh. Showernya tuh. Ini showernya, ini saking gelap nggak kelihatan ya. Ini showernya, ini buat apa ya? Apa feather? Oh, ini gantungan. Gantungannya nggak sih? Terus ini bisa akses nggak ya? Soalnya tuh di dalamnya ada patung, guys. Oh, patungnya seksi. Coba kita coba ya buka ya. Oh, bisa. Ini ruangan terbuka loh. Oh iya, buat mandi di luar. Tapi patungnya nggak mandi di sini ya. Ngapain sih kamu?
siap-siap dong. Siap-siap luluran dulu sebelum kita menikmati hotel Love Hotel ini. Jadi aku bawa Scarlett body scrub yang coffee, aku suka banget ini. Ini udah aku pakai ya. Jadi aku juga suka wanginya. Aku suka kalau aku pakai ini. Wangi banget. Nih, lihat teksturnya nih. Wow, ada kayak tekstur-tekstur kopinya gitu. Dan ini cara pakainya gampang banget, guys. Ya. Tinggal dioles kayak gini. Wangi banget loh. Terus jadi bersih banget ya. Iya, luruan dulu. Udah deh kayak gini, ditungguin aja. Ya, sekitar beberapa menit, habis itu tinggal dibilas. Nah, ini bagus banget karena bisa melembabkan kulit dan mencerahkan kulit, guys. Nah, nantinya aku akan bilas menggunakan sabun dari Scarlett yang tipe kopi ini. Jadi ya sama ya, wangi-wangi kopi. Ini udah aku pakai nih, tinggal dikit lagi nih. Iya, itu udah buruk banget. Harus kasih stop. Ini sabunnya Scarlett aku suka banget karena dia ada kayak bulir-bulirnya gitu ya. Jadi ya, apa ya, kerasa gitu. Oke, udah. Yuk, kita ke kasur. Oke, sekarang adalah tes yang paling penting, yaitu adalah ngetes keempukan kasurnya. Karena ini Love Hotel, ini adalah bintang utamanya seharusnya. Oke, kita tes 1, 2, 3. Wih, enak banget, langsung aja. Wow. Guys, ini posisi kalau kita lagi tidur berbaring kasur. Dan kita ngeliat di atas. Ini keren sih. Terus loh, kacanya sampai kesini lagi. Oke, guys, kok kamu mesra-mesra gini? Sesuai tema kan ya. Kan udah mau closing. Jadi video ini sebagai edukasi aja ya. Iya. Karena memang ada sih hal ini dan ini memang dibutuhkan juga buat sebagian orang ya. Dan ini legal ya, apalagi legal buat suami istri, ini diperlukan ya. Iya, jadi biar kalian juga tahu, jangan, siapa tahu kalau kalian yang masih jomblo, salah booking hotel. Ternyata ke booking hotel love kayak gini jadi awkward banget gitu loh. Oke deh, kurang lebih seperti itu videonya, nantinya kita akan review lagi. Cari-cari penginapan yang unik dan gokil. I'm Rick SNT and Baby. Bye-bye. Oh,